Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, santet maupun sihir sudah bukan hal yang tabu bagi masyarakat kita. Pasalnya, perbuatan menyimpang yang melibatkan iblis dan benda-benda sakral selalu dipercaya dapat mengganggu kondisi tubuh maupun mental seorang manusia. Namun ada sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang ahli sihir yang berasal dari Rusia. Bagaimana tidak, sebagai praktisi supranatural yang sangat berpengalaman, ternyata mengalami kesulitan bahkan tak berhasil ketika ingin mengirim sihir kepada seorang muslim. Penasaran apa yang menyebabkan sihirnya tak berhasil? Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Nyata atau ilusi belaka, dua kondisi tersebut sudah menjadi perdebatan klasik dalam membahas tentang ilmu sihir. Saking klasiknya, perdebatan itu bahkan mampu menciptakan dua kelompok. Kelompok yang mengatakan sihir itu nyata berdasarkan pendapatnya pada kisah umat terdahulu dan melalui dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Seperti pendapat Imam Al-Qurtubi, dalam kitab Al-Jami Li'ah Kamil Quran, ia menjelaskan bahwa sungguh, sihir telah tersebar luas dari dulu kala dan sudah banyak dibicarakan orang, serta tidak ditemukan pengingkaran dari sahabat maupun tabi'in terhadap keberadaan sihir. Pernyataan tadi didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengira bahwa Sulaiman yang mengerjakan sihir, padahal tidak. Hanya syaitan-syaitanlah yang mengerjakan sihir. Dan sungguh, ahli sihir itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya, kecuali atas izin Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut, selain membenarkan bahwa sihir itu perbuatan menyimpang yang nyata, juga menjadi bantahan jika utusan-utusan Allah, baik Nabi Sulaiman maupun Nabi dan Rasul lainnya, sama sekali tak pernah melakukan sihir. Lain halnya dengan kelompok yang menganggap sihir hanya sebuah ilusi belaka. Ternyata, kelompok tersebut percaya bahwa sihir itu tak lebih dari sekedar trik-trik sulap. Padahal, dari ayat sebelumnya dan di berbagai dalil lain, sihir merupakan perkara gaib yang melibatkan makhluk astral seperti jin dan iblis, yang harus diyakini keberadaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun golongan jin dan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai golongan jin, sungguh kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan, sungguh sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dunia dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah kemudian berfirman, "Nerakalah tempatmu, kalian kekal di dalamnya kecuali Allah berkehendak lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 128. Ayat barusan semakin menegaskan bahwa aktivitas sihir memanglah harus dipercaya. Ironisnya, sebagian masyarakat di negara kita masih ada yang salah kaprah dalam meyakini aktivitas menyimpang satu ini. Bagaimana tidak, sihir dan santet yang seharusnya hanya diyakini sebatas pemahaman saja, malah dipercaya dengan cara mendatangi dan ikut mempraktikkan sihir. Padahal, jauh-jauh hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah menentang terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Abu Dawud. Kondisi memilukan masyarakat Indonesia yang masih percaya dukun, sihir, atau santet di era modern ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dilansir dari laman CNN Indonesia, seorang ahli antropologi budaya Universitas Gadjah Mada bernama Prof. Hadi Sri Ahim Saputra mengatakan bahwa salah satu alasan warga Indonesia percaya kepada hal-hal mistis seperti sihir, santet, hingga babi ngepet karena cara itu dianggap sebagai cara cepat dalam menyelesaikan masalah. Memang tak bisa dipungkiri, sejak dulu sampai saat ini, sihir memiliki jenis dan efek yang berbeda-beda. Seperti sihir mahabbah, yaitu jenis sihir yang dapat merusak hubungan rumah tangga. Sihir takhil, yang mampu mengelabui pandangan, dan paling berbahaya adalah sihir pembawa penyakit, sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku The Great Episodes of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Said Ramadan Al-Buti, dijelaskan bahwa sihir yang menimpa Rasulullah hanya berpengaruh pada jasad luarnya saja, dan sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Kejadian itu pun menjadi sebab diturunkannya surah Al-Mu'awwidzatain yang kemudian dibaca Rasulullah untuk menyembuhkan dirinya dan menjadi wirid penangkal sihir yang diajarkan beliau
kepada para umatnya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca surah Mu'awizatain yaitu Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Hadis riwayat Ahmad. Dengan hadis tadi, sudah tak terbantahkan lagi jika sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang harus dikerjakan. Sebab sadar atau tidak, keistimewaan dua surah pendek tersebut menjadi salah satu tameng yang sangat kuat untuk menjaga seorang muslim dari gangguan sihir. Apalagi ada sebuah pengakuan mengejutkan seorang ahli sihir yang mungkin bisa menambah semangat kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Pengakuan tersebut diungkap oleh ahli sihir asal Rusia bernama Zena Khosnir saat diwawancarai dalam kanal YouTube Alantara TV Internasional. Di mana video yang berdurasi 1,5 jam itu, ia tak segan-segan membeberkan pengalamannya saat melakukan praktik sihir untuk mencelakai umat Islam. Menurut pengakuan Zena, dari berbagai korban dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, hanya orang Islamlah yang sulit terkena sihir. Zena mengatakan, hal tersebut bisa terjadi karena seorang muslim selalu terhubung dengan elemen yang tak berujung. Jiwa orang muslim seperti berada dalam sebuah ruangan yang tak bisa ditembus. Saat saya melakukan ritual, saya melihat jiwa seorang muslim senantiasa terlindungi oleh ibadah ataupun doa-doa yang terus mereka lakukan setiap hari. Berbeda dengan orang Kristen yang ibadah serta doanya seperti selingan dan hanya datang ke tempat ibadah ketika dalam keadaan sempit. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. Tak berhenti sampai di situ. Saat ditanya tentang siapa elemen yang tak berwujud itu, ia menjelaskan bahwa elemen tersebut seperti pengawas yang sangat protektif. Pengawas itu melindungi siapa saja yang menyembahnya. Bahkan ketika mereka semakin taat, maka pengawasnya semakin meningkatkan perlindungan. Dan itu membuat sihir semakin tak bisa mempengaruhinya. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. Namun jawaban yang paling tak disangka-sangka, yaitu saat ia menyebutkan kriteria manusia yang mudah terkena sihir, ialah mereka yang mengaku beriman, tapi sebenarnya tidak. Orang yang pikirannya kosong dan berada dalam pengaruh alkohol. Pasalnya, kriteria yang disebutkan tadi sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. Namun terlepas dari benar atau tidaknya pengakuan ahli sihir asal Rusia satu ini, masih ada lagi amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk menangkal pengaruh sihir dan santet. Seperti doa yang sering dibaca Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun, dan dari sihir ain yang buruk. Atau amalan yang disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam kanal YouTube Yayasan Syekh Ali Jaber, yaitu dengan cara menyediakan air yang bercampur dengan sedikit garam di dalam gelas jika ingin diminum atau di wadah yang besar jika hendak digunakan untuk mandi. Kemudian ayat tersebut dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Selanjutnya, membaca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah 1 kali, lalu ayat kursi sebanyak 7 kali. Setelah itu, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah 1 kali. Dan yang terakhir, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, serta An-Nas, masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Jika semua surah maupun ayat-ayat tadi telah selesai dibaca, maka ditiupkan ke dalam air tersebut. Dan menurut almarhum Syekh Ali Jaber, amalan tersebut tidak mengandung kesyirikan. Sahabat beriman, dengan pengakuan ahli sihir di video ini, semoga semakin menambah semangat kita untuk membekali diri dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.